Halo semuanya, aku sekarang lagi mau makan burger kebul. Burger kebul ini rekomendasinya dari temen aku. Nih, orangnya. Itu juga sih. Ini salah satu burger yang ada di Jakarta, burger lokal ya, dibandingin sama burger-burger yang kayak McD, BK atau semacamnya gitu. Kita coba aja langsung. Ini penampakannya main lah ya, lumayan kaki. Sama sebelum makan itu, sebelum dikasih saus, sebenarnya kita cobain dulu yang rasa aslinya gitu loh, baru dikasih saus ya. Main loh, enak. Untuk burger harga berapa tadi? 18.000. Ini worth it banget. Cuma ongkir aja agak mahal kan kita. Ah, serius lu, Nas? Pakai ojek online gitu kan maksudnya. Jadi belinya barengan. Gue bukan maksud gue. Sama teman-teman kantor. Terus ongkirnya patungan. Tuh, jadi ada beli. Maaf ya, kameranya amatir banget. Tuh. Jadi begitu lah. Saya coba lagi dengan menggunakan saus. Lu lihat mulut lo itu. Ini aku makan burger cheese. Kalau burger biasa berapa, Mbak? 15.000. Kalau yang cheese 18.000. Udah positif. Kalian gue senangnya dari burger lokal itu adalah mostly rata-rata. Udah mostly rata-rata. Itu burgernya patty-nya bikin sendiri. Jadi insya Allah fresh. Kapan pengen beli, belinya di Tebes Matupang. Dah, itu aja ya, mau dihabisin dulu. Ntar, tapi belum kelihatan. Aku akan. Lihat. Ntar, habis bikin video ini, aku akan coba bikin video yang lain, yang berfaedah. Insya Allah. Yang nice, anti sara, anti pornografi dan porno aksi. Nantikan ya, jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. See you. Dadah. Murah banget lah ini pokoknya. Solusi pengen makan fancy di tanggal tua. BTW sekarang tanggal 22 November. Makan burger tuh gak akan pernah indah ya. Tuh. Nggak akan pernah cantik karena pertama kita harus semangat, terus belum belepotannya. Yang penting jangan lupa cuci tangan ya. Oke.